Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, gempar segempar-gemparnya. Ternyata Ibtu Rudiana dan mantan wakil bupati Cirebon otak dari pembunuhan Vina tersebut. Sampai-sampai mantan wakil bupati Cirebon menghapus nama anaknya sendiri dari kartu keluarganya. Wow, luar biasa. Itu demi menutup aib dan demi menyelamatkan sang anak tercinta ya guys ya. Oke guys, daripada berlama-lama, setiap akan videonya, mari saksikan. Let's go. Propam Mabes Polri gelar pemeriksaan dan sambangi Polres Cirebon. Ibtu Rudiana positif dinyatakan terlibat dalam kasus Vina Cirebon akibat sepak terjang kasus yang sedang menjerat dirinya. Wow, positif terlibat. Ayah almarhum Rizky alias Eki Ibtu Rudiana kini diperiksa Propam Mabes Polri terkait penyidikan kasus pembunuhan Vina 2016 silam. Dari titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Jabar akhirnya sambangi langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif dibalik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat Propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Bareskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Wow. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana. Selain ia terjerat kasus penyelundupan narkoba, Ibtu Rudiana juga mempunyai backing yang kuat hingga bandar besar di belakangnya. Kaitkan dengan kasus yang saat ini ramai soal Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan sebagian rekan polisi lainnya juga terindikasi terima suap dalam kasus ini. Lantas, tindakan apa yang dilakukan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana? Dinyatakan terjerat dalam kasus narkoba, Rudiana juga divonis telah melanggar etika hukum. Terlebih kasus Vina ini merupakan siasat Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya beberapa tahun lalu. Sehingga ia rela mengorbankan anaknya sendiri dan orang-orang yang justru tidak terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut diketahui saat Propam Mabes Polri sambangi langsung Polres Cirebon Kota tempat Ibtu Rudiana bekerja. Wow. Saya kan udah bilang, Bapak sadis. Itu memang sadis ya guys. Nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Ya. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Sepintar-pintar pun kita menyimpan bangkai ya. Demi suatu negara saat ini. Itu akan tercium juga ya, nggak? Betul nggak? Jangan melindungi jenderal. Mudah-mudahan. Tengok itu guys, perhatikan itu. Mimi wajah dia saat dia menangis itu. Apakah dia benar-benar menangis atau gimana itu? Segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih buat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang ya. Dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap ya. Amin, amin. Maaf ya Pak ya. Ya. Salam kenal sebelumnya, ini kameramen saya. Ini kalau nggak salah ini tim TV One nih guys ya. Mungkin cerita, dengar cerita langsung, kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Mohon maaf ya, kalau kita sendiri mewawancara, karena sebentar saya pengen tenang dulu. Siap. Tapi nanti ke depan pasti tidak ada. Gitu ya. Iya, saya belum stabil deh. Siap, siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan sih, saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi terhubungi Pak Rudiana tapi centang Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja boleh, ya. Boleh, boleh, ya. Terus sama ini Pak, kebetulan kan beredar informasi juga, ini kan informasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak? Mungkin nanti saja ya Pak, ya. Kenapa?
hal ini untuk kita koordinasi kepemimpinan, bukan saya tidak mau, mampu tidak bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti kita paksa. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya. Media juga pasti. Siap. Oh, jadi beliau nggak mau diwawancara oleh tim TV One ini guys. Sepertinya belum siap. Fina ini berkelanjutan panjang. Kenapa? Ada yang menghapus catatan kakak dari keluarganya, seorang anaknya. Ya kan? Karena dia seorang anak bupati, wali bupati. Gini bro, Fina itu saksi sebenarnya. Ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup. Dilarikanlah ke rumah sakit. Aduh, kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu dia kok bisa meninggal? Itu bro, itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Fina itu masih hidup. Paham? Lagi pula gini, kawan-kawan geng motor itu kan tim sesnya banyak. Salah satunya ya ketika yang namanya Bapak Sunjaya itu sebelum jadi bupati. Ya makanya tahu kawan-kawan Peggy Setiawan itu. Tahu betul, boleh dites DNA dong ya. Nah Bapak Sunjaya ini ya memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Ya kenapa tiba-tiba dihapus? Ya karena Fina mengetahuinya. Lalu Fina ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara. Ya ta? Iya. Seharusnya pihak rumah sakit juga kepolisian ya menginterogasi di mana Fina itu dilarikan pada waktu itu. Iya. Setuju itu, setuju. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini, orang-orang yang menangani Fina ketika di rumah sakit. Kemudian lambat laun doa saya, yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya, terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini. Iya, betul. Lihat mata saya, tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka-mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya, seorang Bupati Cirebon. Paham? Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Paham? Di sini mantan seorang jenderal ternyata kuat ya? Amat sih bettingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro, itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman. Sampai mendilet yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Wow. Ngaku ayahnya cecep lah apalah, gak usah berbohong ya. Saya gak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya gak akan bisa terima kebohongan itu. Iya. Baik itu kebohongan untuk pribadi saya maupun membohongi publik negara ini. Jangan mentang-mentang mantan jenderal. Iya, wis mantap. Mbak Widya ini saya yakin ini ada sesuatu sama beliau ya. Kenapa beliau sampai tahu sampai Mbak Widya ini mengatakan mantan Bupati Cirebon ini adalah seorang mantan jenderal juga dan telah menghapus nama anaknya dari kakaknya, begitu, dari kartu keluarganya. Beliau benar di mana tahu kalau nggak mempunyai sesuatu Mbak Widya ini. Waduh, yakin. Saya yakin, seyakin-yakinnya Mbak Widya ini orang hebat nih. Bukan orang sembarangan nih. Bukan manusia normal kayak kita ya. Pasti beliau mempunyai kelebihan. Luar biasa. Semoga kasus ini cepat terungkap dan cepat selesai. Dan kita berharap semoga apa yang dikatakan Mbak Widya ini bisa membantu pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya dan siapa otak atau dalang di balik kasus pembunuhan Fina tersebut. Dan semoga pihak kepolisian mau menerima saran atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mbak Widya ini ya. Semoga ini bisa menjadi jalan atau pedoman bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Oke guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan apapun pendapat kalian,
apresiasi yang luar biasa bagi Marulah Channel. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.